jumpa lagi. Kita akan unboxing sebuah paket dari ini di Kyoto. Yang ada di Jakarta Barat ya, kita membeli sebuah shock ini, shock breaker tabung mereknya RCB tipe Flow Pro untuk Vario 125. Ini panjang 330, kita pilih yang warna titanium. Untuk packingnya seperti ini. Masih utuh. Lapisan luar dikasih bubble wrap ya. Terus coba kita buka seperti apa dalamnya. Lapisan kedua ini dilapisi kardus ya. Seperti ini, kita tampilkan sekelilingnya untuk laporan ke pihak seller ya. Oke, lapisan ketiga adalah kardus dari RCB itu sendiri. Ini ada labelnya, jadi RB Monoshock Vario Flow Pro 330 mili, warna titanium. Oke. Ini masih ada segel, harus dilepas. Mewah sekali warnanya. Ciri khasnya RGB banget. Warnanya merah menyala ya. Seperti ini. Tolong tekan bagiannya ini, RCB Flow Pro Suspension seperti ini. Bagian bawah nama barang peredam kejut dalam berbagai bahasa, ini ada Thailand, Inggris, terus apa ini, Vietnam. Oke, coba kita buka. Ini harganya murah banget loh, 1 juta. Mewah banget. Ini spons ya. Ini juga spons. Di bagian atas kita dapat ini apa ini? Coba kita buka. Thank you for the purchase of RCB Suspension Series. Kartu garansi ya. Terus sama ini, kita juga mendapatkan 1 buah stiker RCB. Terus ini dapat bos-bosan sama untuk menyeting preload sama kunci L. Oke, kita angkat. Seperti apa shocknya? Ini harga 1 juta. Kita udah dapat 3 fitur. Yang pertama, kita bisa nyeting preload. Terus kita bisa nyeting ribbon. Ini kompresi ribbon yang ini ya. Ada klik-kliknya, bro. Coba kita mentokin ke kiri. Berapa klik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 ya, kurang lebih. Terus ini nyetingnya harus pakai kompresinya. Oh, ini kompresinya ke kiri itu untuk ngurangi. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Banyak ini. Coba kita wih, keras banget. Kita entengin aja. Kita bentokin kiri.
Untuk kiri terus ini kita rusak nggak kalau diputarnya cepet ini? Kalau yang ini kan saya kok rasanya keras. Ya seperti itulah video unboxingnya ya. Bagus ya titanium. Jadi yang warna titanium itu pernya dipadu-padakan dengan warna merah seperti ini. Nah rencana nanti ini mau dipasang untuk Honda C70, kita lepas pernya aja. Oke seperti itu. Terima kasih. Tunggu updatean video selanjutnya ya.